Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku. Bertemu lagi kita dengan channel Wahyudi 3D ya sahabat ya. Di sini akan saya informasikan seputar arus keberangkatan dan kedatangan di Pulau LS Kota Tangerang ya. Untuk di Pulau LS Kota Tangerang diinformasikan cuaca pada hari ini terpantau berawan sedikit mendung dan arus lalu lintas dari arah Jakarta ke arah dan arah Tangerang terpantau lancar. Dan di sini saya akan mendoakan semoga kita hari ini selamat sehat selalu dan sukses dengan segala apa yang kita cita-citakan. Sebelumnya ya sahabat ya, jangan lupa untuk subscribe di channel saya, kemudian di komen yang positif serta share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di like ya sahabat ya jika kalian suka dengan video saya. Kemudian jika salah satu ada video saya yang memberikan kesan dan kenangan pada saat trip kalian menuju Sumatera atau sebaliknya Sumatera menuju Jawa, silakan di komen di video saya ya jika kalian punya kenangan selama perjalanan di Nopin-Nopin ALS. Dan untuk subscribe, saya anjurkan tonton dulu video saya minimal 2 menit, kemudian pencet subscribe. Oke sahabat, di sini tidak panjang lebar dulu ya sahabat ya. Di sini akan diberangkatkan Nopin kelas Nopin 63 kelas ekonomi, akan diberangkatkan menuju Medan via Toba ya. Nopin 63 ini kelasnya ekonomi ya sahabat ya. Dan hari ini akan diberangkatkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kedatangan hari ini terparkir 283. 283 kelasnya ekonomi, kemudian 323. Tujuan akhir ke Bandung. 323 ini berbodi mesin Evonex ya sahabat ya. Ini adalah dengan mesin Mercedes-Benz OH1526. Kelasnya eksekutif ya. Nah, 323 ini sebelumnya adalah trip Jakarta ya sahabat ya. Trip kalender. Tapi untuk hari ini trip ini mengisi trip Bandung untuk menggantikan trip Nopin 183 yang mengalami kendala ya. Jadi diisi dengan 323 untuk Bandung. Kemudian di sini ada 349. 349 ini akan diberangkatkan sore ini ya sahabat ya, pada pukul 18.30. Ini di kelasnya eksekutif via Toba ya sahabat ya. Nah, ini 349 akan diberangkatkan tas sore ya sahabat ya. Di sini ada pengecekan kembali untuk memastikan kondisi armada siap diberangkatkan. Dan ini adalah 166 kelas ekonomi. Sebelumnya ini adalah trip Purwokerto. Nah, pada saat ini sudah 4 hari ini terparkir di Pulau LS Kota Tangerang ya sahabat ya, karena sebelumnya mengalami trouble. Nah, kita tanya dulu sejauh mana kondisi 166 ini
apakah sudah siap berangkat atau belum ya. Oke sahabat ya, saya berada di kabin 166. Kita tanya dulu kenapa ini belum berangkat ya, sama krunya 166. Oke, kita tanya dulu. Ini adalah kru salah satu Nopin 166. Bang, abang siapa nih kalau bisa tahu ya? Alwan, Bang. Alwan. Oke, Bang Alwan. Sebelumnya 166 ini kita trip mana, Bang? Purwokerto, Bang. Purwokerto ya. Ini 166 di kelas ekonomi ya, sahabat ya. Nah, Bang Alwan ya? Alwan, Bang. Abang Alwan. Kita sudah 4 hari ini saya pantau di Pulau Elis Kota Tangerang. Sudah 8 hari Bang di sini, Bang. Waduh, ternyata dugaan saya meleset, sahabat. Bisa diceritakan, Bang. Itu awalnya gimana bisa ke... Awalnya kan periksa oli di Medan. Pas diperiksa menghidup mobil, pas takaran olinya. Begitu nyampe di Pekanbaru, nggak nyampe takar olinya. Oh gitu ya. Ya kan kalau di Jung Jarum kan ada macam seperti merah ya, gitu. Ya kan. Kayak speedometernya lah ya. Itu olinya kurang. Oh. Itu ditambah 2 liter nyampe, begitu di giliran jauh juga kurang lagi. Kurang lagi. Itu dari mana kok bisa bocor apa-apa, Bang? Bocor, Bang. Dari, bocor ya. Dari apa? Saringan oli. Oh, terus sekarang sudah diperbaiki, udah diperbaiki di sini, udah alhamdulillah aman ya, Bang ya? Iya. Harusnya kemarin ini kita infonya berangkat ya? Iya, kemarin terus. Kalau kemarin berarti sudah hampir 7 hari ya harusnya ya. Iya. Sekarang jadi 8 hari. Ah, itu kenapa kemarin kok nggak jadi berangkat, Bang? Ya begitu pas mau berangkat disuruh cincin ngirim mobil, dinamo casnya nggak mau. Wah, ada kendala di situ lagi ya. Periksa, ngambil juga. Terakhir itu dapat montir lah, montir Tangerang kan. Iya, ya. Akan dia baru lah mau diperiksa. Oh iya, daripada kita memaksakan ya, Bang ya. Sempat kita... juga disuruh ke Bogor. Karena kan 177 kan ke Bogor. Iya, ya. Dia kan mau servis di Bandung itu. Jadi kan aturannya dia keberangkatan di 77. Iya. 77 kan udah berangkat dari sini. Tapi kan dia rusak di Merak. Oh, 177. 77. Rusak, 77? Iya, yang dari sini berangkat. Iya, ya, kemarin kan rusak dia. Oh. Jadi dia dipanggil balik ke Lekit Bogor. Iya, ya. Karena kan kita, karena ya, kita ya. Belum siap standby, ya gagal berangkat. Oh, iya, ya. Makanya mereka kembali lagi balik. Oke, ya udahlah. Yang penting gini, Bang. Ini kan untuk melayani para penumpang setia ALS. Kita harus memberikan servis yang bagus ya, Bang. Ya, itu wajib lah, Bang. Iya. Supaya mereka nyaman. Gimana, betul. Biar enak di mobilnya. Jadi jangan memaksakan kalau kondisi armada ini kita belum siap ya, Bang ya. Iya. Takutnya di tengah jalan. Iya, nah, yang tidak yang dingin kan. Itu bakal dia, juga. Mantap 166 ini. Pegang teguh seperti itu, Bang. Agar penumpang kita setia ALS ini tidak lari ke lain ya kan, Bang ya. Oke, Bang, terima kasih infonya. Mudah-mudahan besok armada kita udah siap ini, Bang. Aman ya, Bang ya. Iya, Bang. Berarti badan gimana, Bang? Ya udahlah, lumayan fit lah. Udah fit ya. Tapi berat. Bosan juga. Mulu. Iya, iya, iya. Tadi aku kemarin nyampe, ini udah Rabu. Udah Rabu lagi satu minggu. Jadi ya udah kalah fit Jember. Betul. Sama kayak ke Jember tripnya ya. Iya. Oke, Bang. Armada udah siap, badan kita udah fit. Iya. Insya Allah kita berharap besok kita berangkat dari? Dari Cikampek. Oh, berarti Cikampek ya, Bang, kita ngambil ya? Malam ini kita ke Pulau Gadung. Pulau Gadung. Besok Cikampek masih ada mobil kan, parkirannya kan sempit. Iya. Cuma bisa 2 mobil, 3 mobil. Oh iya, benar-benar. Karena kan mobil dari Bandung kan masuk situ juga. Cikampek ya, Bang ya? Berarti iya. Berangkat yang mampir ke sini juga loh? Iya, malamnya, jam iya. Berangkat jam karena 8 kan, ya. Kita kan dari Cikampek kan 3 tuh loket yang mau kita ambil, Bang. Cikampek, Pulau Gadung, Tangerang. Iya, berarti kita besok masih ketemu, Bang. Malamnya ya kan. Saya tunggu informasinya dan akan kita liput untuk memberikan informasi ke penumpang dan khususnya pecinta LS ya, Bang ya. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Ya. Bang Alwan ya. Sampai ketemu lagi dan kita doakan semoga besok sewa banyak, paket Amin. Banyak.
satu-satunya yaitu selamat dalam perjalanan menuju Medan, tidak ada kendala apapun ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Nah, kemudian ya ini adalah artis Bogor ya sahabat ya, telah tiba dengan selamat di Tangerang dengan Opin 133. Oke sahabat ya, 283 sudah mendarat di Pulau LS Kota Tangerang. Oke, 133 ya, di kelasnya ekonomi. Dan di sini sebagian penumpangnya ada yang turun di Pulau LS Kota Tangerang ya sahabat ya. Lumayan banyak ya sahabat ya, alhamdulillah. Sahabat, jika kalian ingin memesan tiket di Pulau LS Kota Tangerang ya, bisa menghubungi di nomor 021-5524-534 atau di 021-5579-5762. Dan Pulau LS Kota Tangerang menerima jasa pengiriman barang ya. Untuk pengambilan barang bisa dilakukan di kantor perwakilan LS tempat. Kemudian di nomor WA di PT ALS Tangerang di 0812-9278-8504. Silakan di save ya sahabat ya. Alhamdulillah ya sahabat ya, di Pulau LS Tangerang terpantau ramai ya sahabat. Dan 063 ini segera akan diberangkatkan ya sahabat. 063 ini adalah Pandawa 5. Jargonnya adalah Pandawa 5. Telah masuk ya sahabat ya, dan sini akan parkir di garasi full LS. Oke sahabat, artis Bogor 133 akan menuju ke Bogor ya sahabat ya, kita doakan selamat sampai di Bogor. Oke sahabat, demikian yang dapat saya informasikan ya untuk seputar kondisi di Pulau LS Kota Tangerang untuk keberangkatan 63 kelas ekonomi via Toba ya, dan kedatangan dari Nopin dari Bogor, Bandung, kemudian Jakarta, Tangerang. Dan seperti ini kondisi ruangan Pulau LS Kota Tangerang pada saat ini, saya informasikan kepada sahabat LS Mania Kota Tangerang. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sahabat ya. Dan jika kalian suka dengan video saya, silakan share sebanyak-banyaknya dan like
kemudian dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ya, dari Pulau Alas, Kota Tangerang. Horas, horas.